Welcome to SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, program reguler. Perlu kami sampaikan bahwa visi SMP Istiqomah Sambas Purbalingga adalah dengan sadar mutu menjadi sekolah unggul, model, dan Islam. Dengan sadar mutu artinya bahwa segala hal yang dilakukan, segala hal yang dikerjakan, diprogramkan, direncanakan harus yang bermutu. Gurunya bermutu, sarana-prasarana bermutu, kegiatannya bermutu, peserta didiknya menghasilkan peserta didik yang bermutu. Kemudian sekolah yang unggul, tentu saja sudah dari angkatannya sudah bisa disebutkan. Kemudian model artinya menjadi rujukan kegiatan-kegiatan dan inovasi-inovasi pendidikan serta islami bukan hanya untuk peserta didik tapi juga untuk seluruh keluarga besar, sehingga visi tadi kami jabarkan ke dalam tujuan sekolah, akidahnya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya baik, kompetensi akademik dan non-akademiknya tinggi, berjiwa leadership serta memiliki jiwa nasionalisme, dan bacaan Al-Qur'annya bagus, serta memiliki hafalan Al-Qur'an sesuai target. Itu adalah tujuan visi misi SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, selamat kepada anak-anakku semuanya peserta didik SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang mengikuti UKBI, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia. Dengan pelaksanaan UKBI ini, maka kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa percatuan. Kemudian dengan UKBI ini juga anak-anak kita memiliki pengetahuan mengukur seberapa tinggi, seberapa kompetensi mereka dalam berbahasa Indonesia. Bekal ini sangat penting, kemampuan mengetahui kompetensi masing-masing sangat penting, sebab dengan memiliki kompetensi bahasa Indonesia yang baik, maka kemampuan literasi juga akan meningkat. Inilah pentingnya pelaksanaan UKBI, sehingga saya mendukung penuh sepenuhnya, dan selamat kepada anakku sekalian yang mengikuti UKBI, dan terima kasih kepada para pembimbing pendamping yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan UKBI ini adalah bukti bahwa anak-anak kita semua SMP Istiqomah Sambas Purbalingga adalah anak-anak yang cinta NKRI. Dengan UKBI, bukti cinta NKRI. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Dwi Susanto, SPD Guru Bahasa Indonesia SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. UKBI Adaptif Merdeka ini untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam baik itu secara lisan maupun tertulis, dan menambah rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Mari kita dukung UKBI Adaptif Merdeka di Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafisa Zaratusita dari kelas 8C. Di sini saya akan memberikan kesan-kesan saya setelah mengikuti UKBI. Setelah saya mengikuti UKBI, saya bisa mengetahui kemampuan literasi bahasa Indonesia saya, serta menambahkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan UKBI ini juga sebagai standarisasi kemampuan berbahasa Indonesia, baik sebagai bahasa formal maupun bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan. SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Jaya, jaya, jaya.